Bicara soal klasik, be my world. Mau tahu soal sporty, be my world. And all about fashion, be my world. Semua yang kau mau ada di be my world. Minggu kemarin kita udah janji kan mau nyamperin Bro NSIS yang ada di Singaraja. Nah, kita mau nepatin janji nih. Pameran Yamaha Motor Show hadir di Singaraja. Pengen tahu serunya? Yuk, kita cus ke Singaraja. Nah, Bro NSIS, liputan tim Be My World ke Singaraja kali ini lebih seru loh. Secara selain bakal ngupas abis Yamaha Motor Show, juga bakal ngajak Bro NSIS ngeliat langsung penyelenggaraan kejuaraan daerah Bali Road Race. Ini merupakan ajang balap motor tingkat kejuaraan daerah seri pertama loh. Jadi, ajang ini benar-benar dimanfaatin banget oleh para anak muda yang doyan racing. Ya, hitung-hitung daripada balapan liar lah ya. Dengan adanya kejurda ini, ada wadah dari untuk anak-anak muda yang menggemari kebut-kebutan di jalan, yang suka trek-trekan, jadi ada penyaluran untuk minat dan bakat mereka. Emang pas banget ajang ini digelar di Buleleng. Secara potensi balap anak-anak di sini gede banget, Francis. Bibit-bibit pembalap profesional dimulai dari sini nih. Pembalap-pembalap yang di Bali itu sebagian besar berasal dari Buleleng. Sedikit-sedikit di Bali juga hampir sebagian besar dari Buleleng. Nah, itu makanya kenapa saya milih Buleleng seri pertama dari kejurda Bali ini. Tertarik di dunia balap tahun 2006. Untuk target saya ke depan, saya ingin mengikuti MotoGP. Saya ikut balapan dari tahun 2007, target ke depan sama kayak rekan saya Rizal, ikut di MotoGP. Memacu adrenalin. Sama dah. Kayak rekan saya Rizal. Cita-cita saya ingin menjadi pembalap. Kalau saya ikut sama teman aja, lihat teman-teman senang di dunia balap, saya jadi ikut di dunia balap. Kalau orang tua saya, awalnya saya tidak setuju. Lalu saya berprestasi, baru mereka setuju. Kalau saya, orang tua saya disupport aja sama orang tua. Dari tadi jawabannya Bro numpang mulu deh. Francis, kejurda Bali Road Race seri pertama ini beneran happening. Bapak Bupati Buleleng aja appreciate banget tuh. Terutama buat anak-anak muda Buleleng nih yang selama ini doyan otomotif, doyan racing. Cuma mungkin belum tersalurkan dengan tepat aja. Animo anak-anak muda kita untuk melakukan kegiatan otomotif. Data dari kepolisian juga kadang-kadang ini menyebabkan keributan di jalan, mengganggu pengguna jalan yang lain karena tidak tersedianya sarana yang memadai untuk bisa mewadahi kegiatan anak-anak muda kita. Mudah-mudahan setiap Jumat, Sabtu, Minggu juga lapangan ini bisa diberdayakan, digunakan, dan Pak Kapolda juga akan mengadakan mulai dari dari pendidikan usia dini. Masalah lalu lintas akan dipusatkan juga di sirkuit ini, sehingga harapan saya bukan hanya mewadahi kegiatan road race tapi memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa bersinergi,
menyangkut kegiatan ini dalam hal pembangunan ekonomi juga. So, dengan diciptakannya sirkuit balap yang sebenarnya, potensi anak muda Bali bakal makin berkembang nih. Happening banget kan? Francis, ayo, siapa yang selama ini sering main kucing-kucingan sama bapak polisi? Ngaku deh. Dengan kegiatan Roadless ini, semoga harapan kami ke depan, khusus terhadap balapan liar, dapat diminimalis. Sehingga penegakan terhadap kegiatan-kegiatan balapan liar kami bisa dapat kurangi. Nah, di momen yang bersamaan, Yamaha tetap nih menggeber kota Singaraja dengan Yamaha Motor Show. Giliran adik-adik di kota yang indah ini yang diajak belajar bersama tentang berlalu lintas yang baik dan benar di Yamaha Safety Riding Science Kids. Yamaha emang semakin di depan. Gak cuman urusan otomotif doang. Yamaha juga semakin di depan urusan bikin masyarakat Singaraja terhibur. Lihat aja tuh aksi Bonres Buleleng ini. Wah, koreografinya keren. Girl band Korea aja mah lewat tuh. Nah, Brensis, kita harapin potensi anak muda Bali, terutama potensi di dunia racing, akan semakin tereksplor melalui kejurda Bali Road Race ini. Of course, Yamaha sebagai salah satu brand otomotif internasional semakin di depan untuk mewadahi potensi-potensi itu. Kejurnas dan kejurda, Yamaha menjuarai kelas di seluruh kelas, terutama dengan anak-anak muda ya. Anak-anak muda Bali ini adalah salah satu media atau ajang pembuktian Yamaha kalau Yamaha, teknologi Yamaha lebih baik dibanding Yamaha. Semakin cepat semakin irit. Junjung tinggi sportivitas, saksikan terus Be My World. Be My World. Terus buktikan cuma kita yang semakin di depan.